Kegiatan reses masa persidangan kedua tahun sidang kedua anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat dari Partai Nasional Demokrat Yana Rodiana Komisi 2 yang membidangi perekonomian daerah pemilihan 3 terdiri dari Kecamatan Lembang, Parompong, Cisarua Selasa tanggal 2 Maret tahun 2021. Yang diselenggarakan di Desa Cikahuripan Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat. Dalam kegiatan tersebut Yana Rodiana bersilaturahmi untuk mendengarkan keluhan serta saran warga Desa Cikahuripan, selain itu pula sekaligus menyerahkan secara simbolis bantuan berupa kendaraan operasional untuk Desa Cikahuripan. Berharap dengan diberikannya bantuan kendaraan operasional ini tentunya bisa lebih meningkatkan pelayanan pemerintah desa kepada warga masyarakat, adapun kendaraan tersebut bisa dipergunakan untuk kepentingan warga masyarakat yang berada di wilayah Desa Cikahuripan khususnya. Hal itu disampaikannya kepada Berita 7. Kegiatan reses ini berlangsung di kantor Desa Cikahuripan yang dihadiri oleh anggota BPD Karang Taruna, PKK, tokoh masyarakat serta unsur lainnya. Satu, saya bisa memberikan semua. Pak, terkait dengan banyak usulan terkait untuk segala sesuatu yang berhubungan dengan keluhan masyarakat harus segera ditindaklanjuti. Harapannya ke depan kita bersinergi dengan masyarakat untuk membangun masyarakat Desa Cikahuripan lebih baik lagi. Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Dewan yaitu Pak Yana Rodiana dari Partai Nasdem yang alhamdulillah di hari ini saya mendapat bantuan yaitu roda 4 dan itu barangnya bisa dilihat di luar. Alhamdulillah mungkin hari ini bisa diterima dengan alhamdulillah disaksikan dengan warga urusan semua unsur yaitu para RW urusan para semua pihak ya dari unsur keagamaan juga ada. Alhamdulillah mudah-mudahan Pak Yana bisa bekerja lebih baik dan sehat selalu, bisa bekerja dengan lancar, sukses selalu. Kendaraan ini, karena sifatnya kendaraan operasional desa ya, itu sebetulnya bisa dipergunakan oleh warga Desa Cikahuripan. Cuman kendaraan tidak bisa disimpan di warga, tetap kendaraan itu disimpan di kantor desa atau di pusat desa. Kalau keperluan, ada keperluan, bisa langsung koordinasi dengan kantor desa. Oman Haryanto selaku kepala desa pertama merasa gembira dan mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Yana anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat dari Partai Nasional Demokrat yang telah memberikan bantuan ini. Mudah-mudahan kendaraan ini bisa bermanfaat serta akan dipergunakan untuk kepentingan desa dan warga masyarakat Desa Cikahuripan. Dalam kegiatan ini tak terlepas dari protokol kesehatan. Dari Kabupaten